Maksudnya pakai pelang gitu ya? Ini. Ya gimana orang tahu kalau nggak ada pelangnya? Oh iya, ini gerbangnya kayak gini masih seperti ini ya. Ada orangnya nih. Lumayan sih, gede deh. Dari mana, Bu? Dari Jakarta, Pak. Baru pernah masuk belum? Sini. Belum, kita baru mau ngeliatin di situ atau ketemu ada itu kan. Oke. Kita lihat. Ini baru ya, Pak? Baru. Oh. Baru. Mungkin selanjutnya habis lebaran ini kan, Bu. Oh. Wow, dek, luas banget. Boleh lihat-lihat. Oh, ini kamarnya, kamar pertamanya luas banget ya. Ini luas banget teman-teman. Yang bentuk kacanya juga seperti ini. Bagus, mewah, mega. Ini tipenya berapa, Pak? 36 ya? 72. Kalau sana yang 72 ya? Oh, 3672 ya? Oh, bukannya katanya Mbak tadi itu 3660. Nah, yang ada dua tipe, Bu. Oh. 3660. 3660 bersih, rasanya masuk lagi. Oh, gitu. Oh, pakai shower. Ini kamar mandinya udah pakai shower gitu. Itunya duduk. Oh, nantinya ininya ngablak ya, Pak, barangnya ya? Iya. Apa mungkin nanti bangun sendiri mungkin. Oh, iya. Oh, dia baru. Oh, ini tipe 72 ya, 3672. Luas tanahnya ada 2 meter lagi ya? 1 meter setengah buat dapur. Ini rasanya 72. Iya. Dia digedein di bangunan ya, Pak? Iya, betul. Dia gedenya di bangunan. Alasan belakang berarti pas untuk itu doang. Iya. Untuk kita apa? Bangun sendiri yang belakang. Iya, buat dapurnya doang. Buat dapurnya doang. Nah, ini udah berapa yang ini, Pak? Ini udah terisi ya, yang ini ya? Ini yang gambar ini ya, udah terisi potong-potong ini. Oh, ini udah terisi, ini berarti? Ini. Oh. Ini udah banyak sih, Bu, yang masuk, Bu. Ya tadi kita nyariin, soalnya pelangnya belum ada. Oh ya, kemarin pelangnya dibongkar sih. Pembelasan tadi. Hah? Ini yang udah yang 3672. Kita lanjut ke. Nih, tampak luarnya bagus. Ini kalau airnya PDAM atau gimana, Pak? Sumur bor. Oh, sumur ini, Bu. Apa sumur bor? Oh. Bukan sendiri ya. Bor tuh. Oh, yes, telis. Oh, jadi dia sumber airnya itu sumur bor. Satelit. Oh, ini satu rumah. Ini sama ini mana? Oh, ini sama. Ya, ini beda satu. Ini yang lebih kecil ya? Iya. Oke. Okay. Ini yang 3660 itu 3672. Lumayan sih. Sama sih. Cuman beda dikit doang. Kan bangunannya sama. Tanahnya doang. Iya, tanahnya doang.
kacanya seperti ini. Kalau yang 3660 sayangnya dia nggak ada ininya sih, sayang banget nggak ada furniture-nya, jadi dia seperti ini. Jadi nggak ada dari background, mungkin habis lebaran kali pak. Oh. Mungkin habis lebaran dilanjutin, sekarang lagi ada corona kan, jadi di off dulu gitu. Oh iya, kayak gini. Ini agak luas lah ke belakangnya buat itu, buat bikin dapur ya. Itu kan pak paling ujung situ kan? Betul, itu batasnya bu. Oh iya. Iya lumayan kan, ke belakangnya. Tapi nggak ada furniture-nya sih, jadi agak kurang ini ya pak. Seharusnya kalau dia ada furniture-nya gitu kan lebih bagus gitu, lebih wah gitu. Jadi orang lebih tertarik gitu loh maksudnya. Kalau ini kan cuman rumah aja gitu. Hanya. Beda lagi. Oh beda. Ini Mami Grand. Oh, iya. Ini berapa nih pak? Ini gimana? Ada ya? Nanti ya. Oh, yang tadi itu berarti hak guna bangunan. Oh, masih ini Maming Grand Resident. Oh, kita tadi unit ini. Ini baru 3 hektar. 3 hektar ya? Oh, Maming Resident ya. Benar kan Maming apa? Maming Grand Resident. Lah salah lagi ngomong. Aduh. Oh, Green ini nih, Maming Grand Resident. Bagus ini. Tapi sayangnya sih itu pelangnya belum ada. Pelangnya dibongkar sih kemarin. Oh. Ini kan mau ganti nih pelangnya gitu. Ini dan satu kekurangannya cuma kalau seandainya ini nih dikasih kursi, kasih apa gitu. Itu lebih oke gitu. Oh, mungkin belum kali itu. Semoga aja deh nanti. Ya, jadi kedepannya. Jadi orang lebih tertarik gitu loh pak. Iya. Ya, itu kasur apa kan gitu ya? Kasur tempat tidurnya ya, gimana ya, gitu? Tempat tidur. Rumah contohnya. Jadi lebih oke gitu. Oke deh, udah salah alamat tapi lagi. Gerbangnya gede sih bagus. Iya, gerbangnya bagus tuh. Nah punya aku cuma segini doang nih yang utama. Oh, ini untuk masjid dan taman. Yes, oke. Bagus. Ini kayaknya karena corona, jadi efek corona jadi kayak gini ya. Semuanya benar-benar benar-benar luar biasa efeknya. Nyampe kali. Oke guys, inilah hasil buruan hari ini kita di Maming Grand Resident. Jadi salah alamat tadinya. Ya kalau mau yang mau survei di sini silakan datang aja ke Maming Grand Resident. Dia dari stasiun Daru sekitar 1 kilo lah ya. 1 kilo dari stasiun Daru. Belok nanti ambil ke kiri. Tapi sayangnya itu sih. Semoga aja cepat ada pelangnya biar cepat ditemuin ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Cara penataan kacanya. Iya, jadi kalau banyak itu kan dia kacanya cuma satu, jadi cuma setengah gitu loh, cuma kayak gitu doang tuh. Oh iya, aku kurang apa di dua begini. Iya, bagus yang kayak gini kan, jadi kacanya mewah gitu. Nih. Airnya menggunakan